Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya David Sulipan. Seperti biasa di video-video sebelumnya sering menjelaskan tentang para layang dan teknis-teknis para layang. Dan di video kali ini juga saya akan menjelaskan tentang cara take off Alvin atau lompat lari. Nah, jadi seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan take off dengan cara Alvin ini, oke? Tonton terus videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sediakan makanan atau kopi di depan Anda sebelum menonton video ini, biar santai. Oke, tonton terus sampai habis. Alvin atau lompat lari ini. Oke, jadi pengertiannya, cara ini bisa dilakukan jika kecepatan angin kurang dari 8 mph atau 10 km per jam atau juga angin 0, jadi pada saat angin 0. Dan cara ini biasanya dipergunakan di negara Alvin yang tempat atau lokasi take off-nya cukup landai. Dan cara Alvin ini tidak hanya dilakukan ketika angin 0 saja. Ini bisa dilakukan ketika angin atau kecepatan angin lumayan kencang. Tetapi dibutuhkan seorang pilot atau teman untuk memegang bagian depan pilot biar pilot tidak terbawa ke belakang. Sebelum melompat atau sebelum melakukan take off, lakukan pemeriksaan pada peralatan terbang Anda. Yang pertama adalah gelar parasut seperti berbentuk kipas dan gliding aid menghadap angin. Yang kedua, berdirilah di depan parasut tepat di tengah-tengahnya. Yang ketiga, pegang riser bagian depan dan toggle tali kemudi di telapak tangan. Riser bagian belakang taruh di bahu atau di bagian siku. Nomor 4, pastikan tali-tali tidak ada yang kusut atau membelit. Dan berdiri dengan rileks sambil mengawasi sekeliling apakah ada penerbang lain atau penonton yang menghalangi area take off Anda. Nomor 5, larilah ke arah angin dengan sepenuh tenaga, tetapi jangan terlalu buru-buru atau jangan terlalu cepat. Dan usahakan posisi badannya membungkuk ketika ada atau ketika merasakan ada tarikan ke belakang. Setelah itu, lepaskan riser bagian depan secara perlahan ketika parasut mulai ada di atas kepala Anda. Dan ingat, jangan membebani atau menarik riser depan ketika parasut sudah berada di atas kepala Anda. Biarkan riser menegang secara natural dan sekarang pilot atau Anda hanya memegang tali kemudi atau toggle. Yang keenam, periksa atau tengok parasut apakah sudah mengembang dengan sempurna. Pastikan bahwa tidak ada sel yang menutup atau tali-tali yang kusut. Bila sudah sempurna dan tidak ada masalah, tetaplah berlari. Tetapi, jika masih ada sel yang tertutup, pompalah tali atau pada bagian tali kemudi hingga selnya benar-benar mengembang secara sempurna. Dan ingat, jangan memaksa untuk melompat jika sel belum mengembang secara sempurna. Nomor 7, ini yang terakhir. Jika belum yakin untuk melakukan pelompatan atau terbang, cek sekali lagi pada bagian tali-tali kemudi, apakah sudah bekerja dengan baik. Sambil tetap berlari, tariklah tali kontrol pelan-pelan hingga Anda merasakan melayang. Dan ingat, untuk melayang, jangan pernah atau jangan coba sekali-kali untuk melompat. Biarkan tubuh Anda diangkat dengan sendirinya oleh parasut.
dan dengan melompat akan mengendorkan tali-tali yang sudah menegang. Pada akhirnya parasut akan kehilangan tekanan dan akan rubuh. Oke, jadi jangan pernah coba melompat sebelum tubuh Anda diangkat sendirinya dengan parasut ya. Itu sangat berbahaya. Oke, jadi sekian dulu untuk video mengenai Alvin atau lompat lari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kekurangan dari penyampaian, baik pun dari bahasa saya. Apabila nanti ada yang mau bertanya, silakan nanti tuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau. Oke, sekian dulu ya. Makasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di bagian sini ada subscribe, diklik aja. Terus yang sudah menyukai video ini, makasih sudah menyukai. Dan yang berkenan silakan nanti di-share. Sampai jumpa di video berikutnya. Pesan saya seperti biasa, terbang dengan aman dan salam Garpu Somai. Bye-bye.